Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara seorang porter untuk membawa barang bawaan tamu saat tamu check out. Tamu yang akan check out biasanya akan menginformasikan kepada front office kasir, dan tamu tersebut meminta kepada front office kasir untuk membawakan barang bawaannya. Dan front office tentunya akan menanyakan jadwal check out tamu tersebut dan di kamar nomor berapa. Setelah itu tentunya bagian front office kasir akan menginformasikan kepada bagian porter. Nah, ada yang harus dilakukan oleh porter. Yang pertama adalah menyiapkan bellboy errand card. Ada yang tahu isi bellboy errand card apa aja? Baik, betul sekali ya. Nanti akan ibu tayangkan bagaimana gambar bellboy errand card yang di dalam terdapat nama tamu, di kamar berapa, dan barang bawaannya di luggage nomor berapa. Seperti itu ya, terima kasih atas jawaban. Setelah membawa bellboy errand card, porter tersebut membawa troli. Lalu dibawa atau didorong ke kamar tamu. Lalu tuliskan nama tamu, nomor kamarnya, lalu jam kegiatan dimulai. Sampai di depan pintu kamar tamu, ketuk pintu berapa kali, ada yang tahu? Betul ya, jawabannya 3 kali ketukan dan mengatakan porter. Lalu tunggu dulu. Apabila ada tamu di dalam kamar, tunggu sampai pintunya terbuka. Lalu apabila sudah dibukakan pintu oleh tamu, tanyakan apakah tamu tersebut sudah siap untuk check out. Lalu tawarkan apabila ingin dibantu saat packing barang bawaannya. Setelah itu beritahu kepada tamu bahwa kamu akan mengecek barang-barangnya apabila ada yang tertinggal atau tidak. Lalu, manfaatkan waktu ya sekalian untuk mengecek apakah ada barang-barang fasilitas kamar yang dibawa oleh tamu atau tidak. Setelah itu, konfirmasi jumlah barang bawaan tamu. Lalu mempersilakannya untuk mengecek apabila sudah lengkap atau belum. Setelah konfirmasi barang selesai, kalian mempersilakan tamu untuk menunjukkan ke lobi dan memberitahukannya bahwa kalian akan menyusulnya di belakang. Setelah tamu keluar, kalian mematikan AC, lampu-lampu yang menyala, mematikan TV, dan menutup korden. Setelah itu, tutup pintu kamar secara perlahan, lalu catat jenis dan jumlah barang bawaan tamu, lalu tulis pada bellboy errand card. Lalu kalian menuju lobi. Lalu dorong troli ke lobi. Tempatkan troli di tempat yang aman. Selanjutnya, segera menuju front office kasir untuk mengetahui apakah tamu sudah menyelesaikan pembayarannya. Apabila tamu sudah menyelesaikan pembayarannya, minta cap pada bellboy errand card dan kembalikan kunci pada bagian front office atau resepsionis. Setelah itu, turunkan barang dari troli ke main entrance dan mempersilakan tamu untuk mengecek jenis dan jumlah barangnya. Lalu, bantu memasukkan barang bawaan tamu ke mobil atau taksi jika ia menggunakan taksi. Setelah itu, sudah masuk barang-barangnya, kalian mencatat nomor mobilnya dan catat juga jam berapa kalian selesai mengerjakan tugas tersebut. Lalu berikan salam kepada tamu dan kesan yang baik pada tamu agar tamu kembali ke hotel kita. Baik, sudah cukup ya pemaparan dari ibu. Sudah terjawab juga tadi pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.